sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadang-kadang sedih dulu sebentar. Jadi saya datang untuk menghentikan goyangan kalian dan mengingatkan kalian akan rasa patah hati dulu sebenarnya. Lagu selanjutnya ini tentang kamu-kamu yang selama ini sudah melakukan segalanya tapi cuma dianggap sebatas teman, yang selalu dicari ketika dia ada masalah, lalu dia hilang ketika senang tanpa ada rasa bersalah. Sebuah lagu berjudul Garis Terdepan. Yeah.
baru nonton Firsa Besari? Banyak yang tidak berharap juga ya nonton Firsa Besari. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Kan kalau kata pepatah, the show must go on. Artinya dilarang merokok. Lagu selanjutnya ini, tau gak kenapa dari tadi di belakang ada teksnya? Karena seolah-olah, seolah-olah kamu yang baru dengar udah tahu lagunya. Jadi ketika masuk TikTok, oh ternyata banyak yang tahu lagunya Firsa. Lagu berikut ini bukan lagu yang dikenal banyak orang, judulnya Pengecut. Pengecut ini menceritakan ya itu kurang lebih tentang kamu-kamu lah. Ini nyindir kamu-kamu yang selama ini cuma ini kalau nggak salah kayak gini liriknya, kita coba ya. Aku hanya seorang pengecut sedang jatuh hati. Mana liriknya? Lirik-lirik. Aku hanya seorang pengecut sedang jatuh hati, memberi perhatian tapi bukan kepastian. Kau pun terbiasa untuk pura-pura tak tahu. Biarlah aku tetap menjadi pengagum rahasia. Setiap waktu cerita hingga perasaan tumbuh tanpa pernah aku minta. Pada siapa kau mengeluh jika bukan kepadaku? Setengah hati dirimu. Membunuh rasa tanpa pernah menyadari
lagunya ya. Nanti dikirim lah abis ini ke orang yang kamu suka. Ah, enggak lah. Enggak berani kan? Nah, meskipun ini sudah tiba di bulan apa ini? Agustus ya. Gimana kalau kita kembali ke bulan April sejenak, boleh? Ini pasti ada 1-2 orang yang tahu lah lagu ini ya kan? Ini judulnya April, kita coba, tapi kita coba sedikit berbeda malam ini. Jadi sebenarnya kita punya keyboardis baru ya. Ini ada Tata, anak magang. Kemampuan dia juga dibuktikan malam ini. Kalau ada yang keceletot, orang Sundanis bilang keceletot, dia dipecat malam ini. Jadi harus benar mainnya. Coba kasih Tata. Thank you.
waktunya lumayan banyak soalnya. Saya, apa? Mau apa dikasih apa? Ada yang bilang Nadir. Nadir Basawa. Nadir Amiza. Maaf. Lagu berikut ini berjudul Nadir. Ada yang tahu ya? Boleh ya. Lagu Nadir ini menceritakan tentang kamu-kamu yang selama ini, kalau kata orang, kalau jadian itu kan dunia serasa milik berdua ya. Tapi kenapa di dunia saya jadian kok kayak sendiri terus? Kemana-mana sendiri. Dia ada aja alasannya. Bilangnya bimbingan. Kok di kosan? Ternyata bimbingan perasaan. Jadi Nadir ini untuk kamu-kamu, kita coba yang mungkin baru dengar malam ini. Nanti ada liriknya seperti biasa. Liriknya kalau gak dinyanyiin juga gak apa-apa. Tapi tolong di resapi, udah gitu dimainin yang banyak. Biar saya banyak yang nyetel gitu kalau di medsos. Kasih lagi tak?
yang ini saya yakin sih, meskipun kamu baru tahu visa besar siapa, tapi pasti kamu tahu lah lagu ini. Pede banget ya. Lagu ini adalah untuk kamu-kamu yang selalu menyalahkan waktu. Kata kamu tuh apa? Kamu selalu bilang, kok kita nggak pernah berjumpa di saat yang pas ya? Kok setiap kali kamu jadian, aku single. Setiap aku single, kamu album. Setiap kamu single, aku jadian. Dan kamu tidak pernah melihat perjuangan aku. Padahal perjuangannya cuma nge-WhatsApp, apaan? Perjuangan kok cuma chatting. Chatting pagi siang sore mah bukan perjuangan. Chat GPT juga bisa. Tapi untuk kamu-kamu yang terlibat dalam sebuah hubungan yang tidak pernah bisa dipastikan di waktu yang salah. Thank you.
Ya udah hampir ujung nih, udah hampir ujung. Abis ini kita nonton Denny Chapman ya, abis ini ya. Hah? Gue yang nonton ya. Teman saya. Sosokan. Runtuh. Versi koplo. Jangan. Tapi nanti abis ini kita nonton Guyon Waton bareng ya. Ya, tapi sebelum kita kembali bergoyang, kita overthinking aja dulu ya kan. Orang-orang tuh selalu mencegah orang lain untuk overthinking. Selalu mencegah orang-orang untuk insecure. Memang gak boleh sih sebenarnya. Tapi bukan berarti gak bisa ya kan. Kita kan punya perasaan ya. Dan perasaan-perasaan itu suka menyergap anjir. Suka menyergap tanpa sadar. Apalagi kalau jam 2 pagi baru bangun ya kan. Orang lain mata hajut, mau overthinking. Gak apa-apa, saya juga gitu. Mau tahajud overthinking dulu. Pas ibadah nangis ya kan. Menangisi hal-hal yang dulu harusnya saya lakukan tapi tidak pernah saya lakukan. Menyesali hal-hal yang saya lakukan harusnya tidak saya lakukan. Tapi saya pernah baca sebuah buku dan buku itu bagus sekali, kata-katanya gini, kita semua pasti menyesal. Karena hakikinya manusia itu pasti akan menyesali sesuatu, benar gak? Jadi gak apa-apa, menyesal itu bagian dari kehidupan. Ketika kamu menyesali sesuatu berarti kamu belajar dari masa lalu, benar kan? Jadi sampai sehari presiden, gak lewat. Jadi Jakarta malam ini, Pekan Gembira Ria, malam ini kita bersama-sama runtuh. Ketika kau lelah
Ku ingin belajar menanggung hati. Terima kasih kawan-kawan, jangan lupa tepuk tangan kawan semua dong. Habis ini kita akan bergoyang bersama lagi. Tapi sementara waktu, sebelum Firsa Besari pamit undur, kita pecahkan dulu celengan rindu. Aku kesal dengan